Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalan hayata li kamalika wa adadi kamalih amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pendobrak kebatilan, pemusnah kemusyrikan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, kepada para sahabat, termasuk kita semua. Semoga kita dapat syafaatul udma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Mubin. Jabatan saya sebagai peserta atau pengurus di Pondok Pesantren Al-Furqan. Pondok Pesantren Al-Furqan yang berlokasi di Kampung Cigombong RT 03 RW 05 Desa Cikangkaring, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, yang didirikan pada tanggal 16 Juni 2006 oleh Bapak Haji H.M. Rusmana. Alhamdulillah, perlu kita ketahui Pondok Pesantren Al-Furqan mempunyai produk peternakan budidaya kambing yang alhamdulillah sebagai yang mengelolanya, sebagai santri yang melibatkan santri di Pondok Pesantren Al-Furqan, sehingga para santri di Pondok Pesantren Al-Furqan selain daripada mengaji, kreatif dalam membudidayakan peternakan kambing. Keunggulannya alhamdulillah perkembangan ekonomi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Furqan dapat berkembang dengan baik. Potensinya ketika peternakan kambing ini lebih maju, maka perekonomian di Pondok Pesantren Al-Furqan maupun di kalangan masyarakat insya Allah akan mandiri. Sehingga peternakan kambing di Pondok Pesantren Al-Furqan sangat berpotensi, bahkan layak saya mohon untuk dibantu oleh OPOP. Apa sebabnya? Sebab seandainya peternakan, budidaya peternakan kambing di Pondok Pesantren Al-Furqan seandainya dibantu oleh program OPOP, saya jamin insya Allah peternakan kami akan lebih meningkat dan maju dengan pesat. Sehingga perekonomian di lingkungan Pondok Pesantren kami dan di lingkungan masyarakat akan lebih mantap perekonomiannya. Apa sebabnya? Sebab dukungan antara Pondok Pesantren dan kalangan masyarakat, tokoh terkemuka dan pemerintah setempat alhamdulillah bekerja sama dengan baik dalam rangka membudidayakan perkembangan kambing. Untuk itulah insya Allah perekonomian di Pondok Pesantren dan di kalangan masyarakat di daerah kami insya Allah akan lebih maju, sukses dan mantap. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Wabilusus untuk saya, umumnya untuk semua. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.